Assalamualaikum Hello yo was up My friend Sahabat VDA Gaming Gimana kabarnya semua Semoga sehat selalu ya Nah di kesempatan kali ini Saya akan memberitahukan Bocoran event Karena Free Fire terbaru Yaitu nanti saya akan memberitahukan Beberapa bocoran Seperti dari bundle top kriminal hijau Yang direlaunch Terus ada juga bocoran Mystery Shop di bulan Oktober yang akhirnya diriliskan, lalu ada juga bocoran emotor baru dan juga bocoran-bocoran yang lainnya. Nah jadi silahkan ya kalian bisa langsung saja tonton video ini sampai selesai dan jangan dan di skip skip, 3. oke? Dan juga ini saya mohon maaf ya karena ini saya sudah jarang sekali buat video bocoran game Free Fire selain dari sibuk dan ada juga sekarang ras rasa males ini ya karena untuk game Free Fire ini makin hari event-eventnya makin langka ya buat dibahas atau dibocorkan untuk kalian jadi ya saya mohon maaf ya nah jadi ini nggak usah berlama-lama lagi kita langsung saja ya masuk ke bocoran yang pertama yaitu untuk yang bocoran pertama ini nggak usah pakai lama siapa di antara kalian yang masih menunggu misteri shop di bulan Oktober ini saya ada bocoran untuk misteri shop bulan Oktober 2024 Nah, ini kalian bisa lihat ya. Ini saya sudah dapat bocoran banner resminya ya, untuk Misteri Shop Boyah Day 2024 yaitu untuk tulisan tanggalnya atau tanggal rilisnya. Itu katanya akan diriliskan di tanggal 18 sampai tanggal 31 Oktober 2024. Nah, nantinya untuk Misteri Shopnya itu akan berhadiahkan dua bandel couple yang ada di trend plus di share. Indonesia ya di Trend Plus Potensial. Nanti kita review ya untuk bandelnya itu seperti apa. Pokoknya bandelnya itu ada logo potensialnya itu ya di jaketnya seperti itu. Dan untuk bandelnya itu hampir full warna putih tetapi ada corak-corak hitamnya. Dan di boyah-boyah pas dan di misteri so besok di tanggal 18 sampai tanggal 31 Oktober itu akan ada voucher-voucher ya seperti biasa dan biasanya nantinya juga akan ada loot kerat loot kerat batu evokan tetapi untuk hadiah-hadiah lengkap dari mystery shopnya ini saya belum dapat bocorannya karena ini saya bikin videonya pagi-pagi ya mungkin nanti siang sudah ada bocoran resminya dari Bang Rido Odiri jadi mungkin nanti saya akan bahas bahas kembali besok ya karena ini pastinya nggak sempat karena ini saya bikin videonya pagi-pagi nah yang terpenting itu sudah sudah fix ya bahwa nantinya akan ada misteri shop di bulan Oktober ini itu di tanggal 18 sampai tanggal 31 Oktober 2024 nah lalu untuk bandelnya itu seperti apa bang nah untuk bandelnya itu seperti ini nah ini kalian bisa lihat ya ini adalah bocoran bandel terbarunya yang kalian bisa cek sendiri juga di halaman trend plus potensial ini ya untuk bandelnya ini dinamakan Aeroflex Bundle yang laki-laki seperti ini. Nah ini kalian bisa cek sendiri atau review sendiri di Trend Plus Potensial ya di game Free Fire kalian masing-masing. Nah nantinya seperti biasa ya untuk Misteri Shop itu akan berhadiahkan dua bundle hadiah utama, satu bundle couple itu ya bundle perempuannya seperti ini dinamakan Aero juga, tetapi Aero Ready Bundle ya seperti itu Nah jadi menurut kalian untuk bandel misteri shop di bulan Oktober ini bagus atau tidak Silahkan ya kalian bisa komentar di bawah Nanti kalau sudah ada bocoran lainnya untuk hadiah-hadiah lengkapnya dari misteri shop Nanti saya akan bocorkan kembali ya untuk kalian karena ini saya baru dapat bocoran tanggal rilisnya ya dari mystery shop di bulan Oktober ini yaitu akan diriliskan besok di tanggal 18 sampai tanggal 31 Oktober 2024 dan juga karena sebentar lagi untuk event apa ya event FFW S atau FFWC di server Indonesia Itu akan berakhir Dan nantinya tergantikan Event Boya Dai Mungkin nanti saya akan bocorkan juga ya Untuk bocoran dari event Boya Dai untuk kalian Jadi silahkan ya Kalian bisa tunggu saja untuk Misteri Shop di bulan Oktober ini Nah jadi ini kita langsung Saja ya masuk ke Bocoran yang selanjutnya Yaitu ada Bocoran emot baru. nah ini kalau bisa lihat ya untuk bocoran dari Vaded e Emote baru tersebut itu saya dapat bocorannya dari server luar negeri atau lebih tepatnya ini dari server Singapura itu ya nah itu ada emote terbaru untuk emotnya itu dinamakan emote boom and crackle seperti itu menaiki apa itu ya menaiki roket petasan itu ya untuk karakter game free fire kalian nah jadi menurut kalian untuk emote terbarunya itu bagus atau tidak untuk emote tersebut itu sepertinya emot party ya karena itu di logo tulisan boom and cracker nya itu ada tampilan partinya ya seperti itu jadi mungkin nantinya teman kalian itu juga bisa mengikuti emot kalian ya kalian kalau kalian ajak party emote tersebut nah jadi menurut kalian untuk emotnya ini bagus atau tidak karena ini adalah emot o Peru Jadi mungkin nantinya sebentar lagi juga akan diriliskan ya di server Indonesia Untuk diriliskannya di tanggal berapa untuk bocoran resminya itu belum ada ya Jadi pokoknya kalian bisa tunggu saja Nanti kalau sudah ada bocoran resminya Nanti saya akan bocorkan kembali ya kepada kalian Nah jadi ini kita langsung saja ya Masuk ke bocoran yang selanjutnya Yaitu ada bocoran look Royal terbaru. Nah ini kalian bisa lihat ya. Ini adalah bocoran look Royal terbaru yang berhadiahkan bundle terbaru, Emote terbaru dan juga uh, glowal terbaru ya. Skin glowal seperti itu. Skin glowal yang ada gambar kucingnya ya, kucing aneh seperti itu. Dan kalau nggak salah untuk bundlenya itu kemarin juga sudah saya bocorkan ya. Yang saya dapat bocorannya itu juga dari server luar negeri. Nah untuk hadiah hadiahnya ini kita lihat ya ke dalam look royalnya kira-kira itu hadiahnya apa saja salah satunya itu ada emot ini ya emot can touch this seperti ini ini emot menghindari peluru ya seperti itu sangat keren sekali dan ada juga untuk bandelnya seperti ini dinamakan top of class seperti ini ini seperti bandel baju olahraga ya menurut kalian bandelnya bagus atau tidak silahkan ya kalian bisa komentar di bawah karena untuk emot bundle dan juga skin keluarnya itu keluarnya seperti keluar papan tulis tetapi di depannya seperti ada guru, guru kucing aneh itu ya Nah jadi silahkan kalian bisa tunggu saja untuk ketiga hadiah tersebut karena hadiah-hadiahnya itu hadiah item terbaru yang belum diriliskan di server Indonesia jadi mungkin nantinya sebentar lagi juga akan diriliskan ya di server Indonesia nanti kalau sudah ada bocoran resminya kira-kira diriliskan di tanggal berapa dan juga di event apa nanti saya akan bocorkan kembali ya kepada kalian Nah itu jadi silahkan kalian bisa tunggu saja Nah jadi ini kita langsung saja ya masuk ke bocoran yang terakhir yaitu ada bocoran bandel top kriminal hijau yang diriliskan kembali nah ini Kalian bisa lihat, ya, sebenarnya untuk bundle top kriminal itu sudah uh, saya bocorkan juga di video sebelumnya. Tetapi, di video sebelumnya itu di event look royal dan di server yang berbeda. Untuk kali ini, ini saya juga dapat bocorannya dari server luar negeri, atau lebih tepatnya, ini dari server mana ini, ya. Kalau nggak salah, dari server Mena atau Brazil, ini saya agak lupa. Nah, untuk di server luar negeri kali ini, itu diriliskannya di event token tower dan berhadiahkannya itu cuma satu bandel ya yaitu adalah bandel top kriminal hijau. Nah siapa di antara kalian yang masih menunggu juga untuk bandel top kriminal itu di di server Indonesia silahkan ya kalian bisa komentar di bawah karena untuk bandel top kriminal itu adalah bandel inkubator yang sudah cukup agak lumayan lama juga belum di di server Indonesia. Jadi mungkin nantinya juga akan direlaunch di server Indonesia, tetapi entah di nya kapan saya juga kurang begitu tahu karena belum ada bocoran resminya ya. Jadi pokoknya kalian bisa tunggu saja. Nanti kalau sudah ada bocoran resminya nanti saya akan bocorkan kembali ya kepada kalian. Nah, itu ya. Jadi untuk semua bocoran kali ini semoga sedikit bocoran kali ini bermanfaat bagi kalian. Nah, berarti cukup sekian ya. Video kali ini, jika ada salah kata, saya mohon maaf. Jangan lupa, kalian klik tombol like dan subscribe-nya. Jangan lupa subscribe, bye-bye.